Tadi Inyong udah bilang, gak usah ikut kesini. Inyong kesini mau ketemu sama pacar Inyong, Ayang Maya. Lah, Inyong juga kan mau ngeceng nak kene. Iya, Cak. Emang kamu doang apa yang mau dapet cewek cakep? Oh. Kita juga. Kenapa pada ketawa, ha? Cirik? Ini mah lewat, cewek yang mau yo pasti buta. Kayak gitu lagi. Bener tuh, bener. Satu Reza aja udah bikin malu. Ini lagi pakai ngajak geng segalnya. Kalau nggak tajak juga gue ogah kali pacaran dia bikin mau. Nanti kalau udah selesai kelas, Dito pasti seneng banget deh lihat makanan yang udah gue siapin buat hari ini. I love you, Dito. Biar Inyong hibur ya. Bentar. Nah. Ayo coba. Joget, ayo goyang. Ayo Ayang Maya, ikutan. Ayo ikut joget. Ketawa karena mereka terhibur kayaknya. Enggak Reza, enggak. Oh enggak, oh berarti ya karena mereka iri sama kita. Ya wajar lah kalau mereka iri, kita ini pasangan serasi. Inyong ganteng, oh itu kan cantik. Reza, gue minta putus sekarang. Ayo jangan gitu loh bercandanya, deg-degan Inyong. Gue gak bercanda, gue serius. Lo denger ya Reza, uang lo gak bisa ngebeli tes sama ngubah lo yang kampungan ini. Gue benci sama lo dan gue buat lo. Tapi kan enggak. Ayang Maya bilang katanya I love you, Pul. Apa? Apaan sih? Mendingan lo urus aja deh ayam-ayam sama telur-telur lo itu, oke? Okay? Ayang Maya. Oh, itu si Maya. Iya. Emang pacarnya sepupu kita. Iya. Namanya si Maya itu. Kita juga enggak kenal kok, Siva. Iya. Yakin? Tak bantuin kok. Kamu enggak mau kenalan apa? Oh iya. Aduh, kotor. Kenalan dong. Inyong Bimo, Inyong paling ganteng di kampung lo. Ih, lo sosok ganjen sama gue tuh udah punya pacar, terus gue orangnya setia. Enak adalah, Nona bidadari. Sebelum janurnya melengkung, kuningnya melengkung. Kamu itu masih free, masih bebas dimiliki siapa aja. Iya, aduh. Inyong, belum ya, belum ya.
Ya baguslah gagal. Lagian kamu ngapain sok piknik? Kenal aja tau. Ya aku pikir kan kamu bakalan happy kalau kayak gitu. Tapi kamu kan tahu, aku tuh orangnya gak suka pamer kemesraan di kampus. Malahan kamu bikin aku kesel tau. Ya udah kalau kamu kesel, tapi ini aku masih punya hadiahnya buat kamu. Kamu buka ya. Kamu suka gak? Ini limited edition loh. Aku nemunya di Hong Kong. Cuma ada 50 di seluruh dunia. Kamu ngapain sih? Hah? Beliin aku kado mahal. Ntar orang kira aku tuh comatret. Come on, ya enggak lah. Masa aku beliin cowok lain, pasti aku beliin pacar aku lah. Kamu tuh emang pacar paling pengertian ya. Abis ini kita ketemu mama kamu ya. Aku juga beliin sesuatu buat mama kamu. Kamu itu emang cewek sempurna ya. Oh, bisa aja. Buah jambu, buah duku. Kita itu udah dihempas di lautan. Jajak, masih banyak ikan di laut. Jadi kamu tuh kehilangan satu cewek kayak Maya. Datang 1000, 1 juta, tenang. Ayang Maya kan bukan ikan di laut. Malu sama umum. Diapain? Enggak. Tanya aja sendiri. Diapain? Eja, kamu gak usah nangis lebay begitu. Tenang aja, ntar mak cariin cewek yang cakep. Daripada si Maya panen dilepet gitu. Masalahnya Maya itu beda dari yang lain, Mama Kak. Sekarang hidup Injong itu hancur, Mama Kak. Pokoknya mulai sekarang Injong itu mau ke makan, Mama Kak. Jaja, nanti kamu liwat loh, liwat, Dek. Hidup tanpa cinta itu jadi gak guna. Kak, aja nangis maning ya. Ntar kita cari ke cewek bareng ya. Ya, yang cantik, seksi kayak emak ya. Ya, bagus ya. Tapi bangkrut. Terus kamu ini gimana? Aduh, Vina, aku nggak tahu papi kamu sekarang di mana. Papi kamu kabur. Terus kita gimana, Pan? Vina, kita udah nggak punya rumah, kita nggak punya simpenan lagi. Jadi mau nggak mau kita harus pindah ke rumah satu-satunya yang ada di kampung. Gak bisa, Tante. Aku harus tenangin sama Dito. Kalau misalnya dia tahu papa aku bangkrut, aku gak bakalan nikah sama dia. Dia gak bakalan mau nikah sama aku. Gimana mau tunangan? Kalau gak ada duitnya? Udah, sekarang gini aja. Kamu cari kerja. Karena kalau kamu gak cari kerja, kita gak bisa makan. Kita udah gak punya uang. Tante, aku gimana mau kerja? Aku kan masih harus kuliah. Nina, aku mau kuliah bayar pakai apa? Pakai sendal. Kamu ini gimana sih? Kamu tuh harus kerja. Ayo, sekarang kita beres-beres. Karena besok pagi kita harus meeting. Tante, kita masih jauh gak sih? Aku gak langsung duduk lagi kayak gini, sakit kakinya. Apa? Sakitnya hati Nyong. Tante! Tante, dia mau bunuh diri! Nyong gak tahan lagi. Tolong, Nyong sakit! Kita juga lagi repot. Ini gak bisa, Tante pegang. Vina! Kamu lagi? Gara-gara kamu foto Inyong jatuh. Itu foto Inyong sama Ayang Maya. Siapa yang mau gangguin lo sih? Lagian ngapain mau bunuh diri? Siapa yang bunuh diri? Inyong itu lagi melo-melo. Inyong tadi lagi di sini, mandangin foto Inyong sama Ayang Maya. Sekarang jatuh fotonya. Ya jangan di situ lagi. Nih ya, buka matanya, ngaca. Coba dipikir baik-baik, emang Maya beneran mau sama lo? Enggak. Serius sih. Kok bener-bener nih? Sekarang Inyong minta kue pergi. Inyong gak mau lagi ketemu sama kue. Siapa mau ngasih nanti gue suruh pergi? Lo aja pergi sana. Gak mau pergi? Enggak. Inyong itu. Jangan.
beneran tuh Pak. Beneran lah. Udah syukur kita punya rumah. Udah yuk, kita beneran masuk. Kamu beres-beres. Aduh, aku mau diajak video call lagi nih sama Dito. Gimana nih backgroundnya kayak gini? Rina! Tata duluan aja. Oh, kan duluan. Sayang banget sih. Hai, maaf ya tadi aku masih sibuk nemenin tante aku. Gak apa-apa lah, walaupun sayang banget, kamu nanti kuliah dulu. Mama cuma nanya, cincin tunangan dari kamu kan? Oh iya dong nanti udah gak usah dipikirin aku yang ngurus semuanya. Ya udah kalau gitu, mama udah gak sabar di tunangan. Udah aku cabut dulu ya. Bye. Oh my god, gimana caranya gue beli cincin? Banget kalau nggak ada Vina. Aduh, sorry. Cowok ganteng, tajir lagi. Ini mah tipeku banget. Widih, cewek cakep nih. Tajir lagi, tipeku banget. Pindah aja ke Jakarta, rumah di sini dijual, nggak dapat kerjaan. Dina, emangnya kamu pikir jual rumah kayak jual kacang? Lagian kamu tahu sendiri kan itu rumah-rumah warisan. Yang ada ntar buyut-buyut pada bangkit dari kubur kalau sampai kita jual rumah itu. Terus aku gimana? Bu Mary? Lu Bu Mary kan? Sini! Ya Allah! Bu Mary, aku masih betah banget sih. Nah, kenapa tinggalin gimana? Bingung kita mau tinggal di mana? Ya dengar-dengar sih katanya Mary balik lagi ke sini. Tadinya sih kita nggak percaya. ternyata beneran loh nongol. Iya Tin, namanya nasib muter terus, kita nggak tahu sekarang kayak gimana besok kayak gimana. Lagian juga nggak ada yang nyangka kalau bisnisnya Bang Ucup bakalan bangkrut. Sekarang udah susah, nggak ada duit, bisa hidupnya enak, pindah lagi deh ke sini. Oh iya. Ini kenalin, anak kamu ini, Tina. Ini anaknya Bang Ucup. Tina. Dela-dela. Ayo temen ya. Ponakan Cira ayo banget. Bling. Cocok buat obat sakit hati anaknya kita. Si Reja lagi patah hati. Iya, ya. Pokoknya kita pengen bayar si Tina buat ngobatin sakit hatinya si Reza, ya? Gak bisa tante, maaf ya, aku udah punya pacar. Pokoknya tenang aja, kita bayar 30 juta, piye, ya? Ya? Iya, oke, Tina mau. Bisa nih kita kasih kalau sudah selesai. Makasih loh ini. Iya. Oh jadi anak tante pada bantu di sini? Lah iya. No, lagi ngobrol sama ayam-ayamnya. Koe enak. Apa-apa tinggal koe kasih makan. Gak perlu ngerasain sakit hati kayak Inyong. Kayak orang stres aja ya. Manggilnya jangan tante ya, emak aja. Ja, halo, ada mahasiswi mau bikin skripsi, tolong dibantu-bantu ya. Inyong gak mau, mama ke. Coba kesamperin. Sakit rasanya, gak enak ditinggal perempuan. Hai mas. Kan tadi Inyong udah. Maning-maning kowe. Mama ke, Inyong tadi udah bilang, Inyong tidak mau, Mama ke.
apalagi dia. Dia ini orang bawa sial. Inyong itu ora sudi, inyong itu ora gelem. Eh, kalau gue tahu di sini ada lo juga ogah sini. Ora gelem juga. Ah, tante, maaf ya. Kalau ada dia, aku enggak mau di sini. Oh ya udah, inyong juga ora sudi, pergi. Eh, enggak usah ngusir-ngusir gue. Gue pergi sendiri. Ya pergi. Temeper. Ini bener. Enak kok. Nah gitu dong. Habisin lo gue suapin juga ya. Betul ya. Gue mau nanya dong, udah punya pacar belum sih? Belum, gue masih single kok. Sama dong. Gue baru ingat kalau gue ada harus ketemu sama dosen. Iya, gue juga baru ingat kalau gue harus ke perpus. Teleponan, oke? Okay? Iya. Sama-sama. Oke. Lu sana? Gue, iya. Oke. Kok kamu udah di sini aja? Hai, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ini mama minta kita ke toko perhiasan ini. Ada model cincin yang dia mau. Aku tunggu kapan kita bisa fitting bareng. Oke, ini buat kamu. Iya, tentang itu. Aku mau ngomong. Aku harus ke ruang dosen dulu. Oke, okay? Nanti aku teleponan. Bye. Aku harus ngomong. Gimana caranya aku ngomong sama dia? Maya. Tunggu. Apa sih? Hah? Lo dengerin gue baik-baik. Gue gak mau lihat lo lagi karena lo bikin malu, tau gak? Jangan bilang gitu, Ayang Maya. Dan jadi masalahnya, Inyong gak bisa hidup tanpa Ayang Maya. Ya bodo amat. Cowok kampungan kayak lo itu gak pantas deketin seorang, Maya, oke? Okay? Ayang Maya. Inyong buktiin sama gue kalau Inyong bisa berubah. Ya tak jantar. Bip. Ya, Jun. Itu bukan bidadari kampus yang tadi ya? Nah, iya. Bidadari yang ada di kampus. Iya. Ini namanya jodoh ya? Endah, jodoh kamu jangan berharangan. Ini jodohku. Halo. Masih ingat kita? Masih ingat? Iya, masih ingat. Kalian tinggal di sini juga. Iya. Jun, Bimo. Ngapain kalian itu ngobrol sama cewek pembawa sial? Hah? Mending balik. Heh. Lo kesel sama Maya gara-gara ditolak, jangan bawa-bawa kesel ke gue. Aduh, gue dari kampus lagi ya? Mau sakit hati lagi ya? Ini udah bilang sama gue. Udah, Bim, tenang aja. Sekarang kamu antar aja pulang. Bidadari, kamu pulangnya sama aku ya. Enak aja, biar sama Inyong aja. Enak aja kamu, gak bisa. Udah, gak bisa berantem. Sekarang besok kita bakalan ketemu lagi. Gue bakalan... ada penelitian skripsi di peternakan ayamnya Martini. Lo tapi kan kau udah bilang tolak kan? Hah? Gak apa-apa. Tenang aja. Gak apa-apa. Ya, ya. Gak apa-apa. Kita pulang ke sekolah. Pina, biar aku aja. Biar aku ya. Gue gak pantas sama Pina. Kenapa? Pantas sama ayam-ayam itu. Ya. Pina, kupingku sakit, dijewer aja. Inyong juga. Madun, Bimo. Gak usah pada somanja. Kau juga ngapain ngatur-ngatur Inyong, ha? Inyong mau jewer, mau ngapain, terserah Inyong. Marah-marah aja dia tinggi ya. Diam. Sirik aja. Ya. Kan namanya juga Inyong usaha, ta. Sekarang gini ya. Inyong kasih tahu. Kalian berdua udah gak boleh lagi bantuin dia. Hah, kenapa kita mau bantuinnya gak? Ya dia itu mau penelitian di sini. Kalau kalian berdua yang kerja, kapan dia meneliti? Gak usah meneliti, juga Vina sudah pinter. Gak kayak kamu. Betul. Jawab aja. Oe, sekarang ikut Inyong antar telur. Gak pakai alasan. Iya doang. Gak ngajak orang sekampung. Biar sekalian sematan. Lah kita berdua aku, gimana aja? Ya di sini. Ayo. Loh. Ya.
kita mesti kompetitor sama Reja. Kompetisi? Kompetisi itu maksud aku. Lihat deh, bagaimana dia? Keren bang, selera lo itu bagus banget ya. Aduh, Mas sama Mbahnya sasi banget. Kayak harus pakai cincin pasangan ini. Ini lagi ngetren loh. Boleh dicoba dulu? Oke. Coba ya. Wah, bagus banget. Sini, sini. Gimana? Suka nggak? Tuh kan, cocok banget buat Masnya yang ganteng sama Mbahnya yang cantik. Iya, udah deh Mbak. Ambil yang ini ya. Baik, jumlahnya 3 juta rupiah. Mau dibayar pakai cash, kredit, apa debit? Itu ditanya, mau dibayar pakai apa? Kok gua yang bayar? Kalau sama Vina nggak pernah keluar dompet sama sekali. Kartu kredit gua ketinggalan di rumah. Kalau lo bayar dulu gimana? Ketinggalan. Ini kenapa gue jadi yang bayar sih? Senoran-orannya Reza, dia gak bakalan tuh bikin gue keluarin duit. Buah jambu, buah duku. Kenapa Priben? Ngangkatin peti telur aja lamanya kayak ngangkatin peti emas. Ya kalau misalnya mau cepet dibantuin lah, jangan ngomel-ngomel mulu, nyuruh-nyuruh. Sekarang Inyong tanya sama gue, yang jadi bos di sini siapa? Inyong! Gue ngomong sekali lagi, tak potong kerja gue. Bener-bener! Eh! Walau derita dan duka, bisa gak sih hati-hati? Ini berantakan semua telurnya. Enggak, sumpah gue minta maaf. Ini bukan masalah kerugian telur aja. Nanti kalau misalkan ownernya tahu ini telur berantakan di sini semuanya, ownernya bisa marah. Nanti ngeliat, melihat ini berantakan, gak mau order lagi telur dari kita, gitu. Hah, cari akal, jangan minta maaf, cari akal. Ya bener-bener gue. Cari apa, selang air, semprot. Gimana? Ini HP gue ketinggalan ya di mobil. Gimana ya? Ya udah, Nyi. Kunci mobil, ambil aja. Yaudah. Ambil dulu ya. Duluan ya. Iya, cari mejanya, oke? Biar saja ku kepala. Gimana, Mas? Hah? Mama, kok ya? Ari! Hah? Kok mau bercanda? Hah? Kok mau bercanda? Kok mau bercanda? Reza! Jatuh di kampus. Oh, jadi lo udah move on sama cewek kampungan ini, hah? Iya. Ya ampun, cocoknya lo berdua. Gak. Gini, Maya. Ini bukan pacar Inyong. Ini cewek lagi penelitian. Dia lagi ini, ngerjain tugas skripsi. Jadi neliti di peternakan gitu. Alasan. Lagi juga, gue gak peduli sih ya. Lo mau bantuin dia skripsi kek, mau pacarin dia kek. Itu bukan urusan gue. Dan gue gak peduli juga, karena lo bukan level gue. Wow. Atas dasar apa lo bilangnya gak selevel semua? Gue kasih tahu ya, Reza itu baik. Reza itu tulus sayang sama lo. Biarin aja keluarganya cuma peternak ayam. Yang penting bukan koruptor. Sekarang gue tanya sama lo, lo suka sama dia? Ambil, gue gak peduli. Bentar ya, hati-hati sama omongan lo. Karena gue bisa jamin lo gak bakalan bisa lagi dapet cowok satu lo sendiri. Hah? Hello? Gue gak bakal nyesel kali. Gue bakal dapetin cowok yang lebih baik. Sama Maya. Emang selalu negatif tinggi gitu sama orang. Hah? Heran ya. Gue tuh beneran sebel kalau ngeliat orang gak dihargain kayak gitu. Harusnya tuh dia bisa terima lo apa adanya kalau emang dia cinta. Dan harusnya dia menghargai ada orang yang secinta itu sama dia. Ya memang. Harusnya dia itu begitu sama Inyong. Tapi ya gimana keadaannya gak gitu.
Maya itu cuma anggap Inyong sebagai butiran debu. Cuma sebagai pembuat masalah, pembuat malu. Gitu katanya. Udah jangan sedih banget kayak gitu. Tenang aja, di sini ada gue. Gue bakal ngebantu lo biar lo kelihatan keren. Kok tiba-tiba gue jadi begitu, jadi baik sama Inyong? Hah? Jangan-jangan gue itu suka sama Inyong. Ngaku. Ngaku gue. Enggak. Enggak gini loh. Lo kan nanti bakalan bantuin gue ngerjain skripsi. Nah, sebagai ucapan terima kasih gue bakalan bantu lo mendapatkan cinta lo kembali. Dan namanya win-win solution. I happy, you happy, we're all happy. Nah, gitu dong senyum. Siapa yang senyum? Inyong gak senyum tadi. Terus apa? Enggak, Inyong gak senyum. Siapa yang senyum? Bener, Inyong gak senyum. Nah, terus senyum. Vina nganter telur sama Reza. Aduh, makin akrab dong mereka berdua. Ya iya, pokoknya saya yakin ponakan situ bakal bisa bikin bangkit semangat lagi anak saya. Tenang aja, itu mau harus aku. Tapi, tambahin dong fulusnya, Tin. Nah, pokoknya tak usah khawatir. Mbak Ayunnya tak tambahin 20 juta. 20? Iya. 50 juta? 50 juta? Ayo! Tangan aku tuh emang hoki banget ketemu sama elu. Sedang deh. Tante, kenalkan saya Madun, calon mantumu. Salah tante, yang betul Inyong, Bimo. Calon mantunya beda dari tante itu loh. Asal ngomong kamu ya. Asal ngomong aku. Udah ada apa sih? Wes tante gini aja tante, biar Bimo anterin Vina, terus tak traktir makan sate, ya toh? Yuk. Jangan tante, biar Madun aja. Aku yang anterin tante, tenang, sampai rumah selamat. Sekalian nungguin Pina. Inyong aja. Inyong. Kalian berdua kenapa sih ribut? Tante aja gak keberatan kok kalian anterin berdua. Gue balik ya. Gak keberiben, balik gimana? Orang kerjaan juga belum kelar, main balik. Yang ngapain lagi sih? Ya ini semua belum kelar, selesai dulu. Buah jam buah duku. Lo tuh ngapain sih? Lagi lo kan anak yang mati ini. Harusnya lo tuh ongkang-ongkang kaki aja. Gini ya, sebenarnya Inyong itu gak mau cerita. Tapi ya udahlah, udah terlanjur juga. Bapaknya Inyong tuh udah meninggal. Dari Inyong itu umur 12 tahun. Jadi kalau bukan Inyong, siapa lagi yang ngurusin peternakan di sini? Karena cuma Inyong yang paham keluarga di sini, keluarga dari ayam-ayam ini. Gitu. Inces, jangan kiyak-kiyak. Jangan kayak gitu, Inces sakit. Jangan sakit, Inces. Nanti Inyong jadi sedih. Lo kasih nama ayam-ayam lo? Lah iya, semua itu Inyong yang kasih nama di sini. Karena biar kalau dipanggil itu gampang, kenalinya gampang. Ini dari sekian ribu ekor di sini, Inyong tahu namanya satu-satu. Nah, kalau itu Oji namanya. Ini Bobi. Ya itu Yopi. Inyong tahu. Nah itu lupa tuh. Ternyata si Reza ini gak kampungan-kampungan banget kok. Dia baik, polos, terus lucu. Madun ngapain di sini? Pinaku, kamu tuh kemana aja sih? Ngantar telur apa kekayangan? Lama banget sih. Iya, kita sampai kangen ya. Tante ngerjain mereka berdua ya? Kok tante sih yang disalahin? Orang mereka berdua kok yang mau kesini ngerin kamu? Gak apa-apa, Pinaku. Iya, suwer, tekewer-kewer ya. Udah, pulang-pulang. Ayo, udah senang pulang. Nurut aja udah, dadariku. Yaudah, nih Pinaku ya. Dadah, Pinaku juga ya. Nah, titi ya. Dadah, Tante. Tante apa-apaan deh? Kamu kenapa sih? Jangan marah-marah apa? By the way, selamat ya. Kamu udah bisa buat Reza membuka hatinya. Dan kamu tahu gak, Vina? Kita dapet duit lagi 20 juta! 20 juta? Serius? Oh iya, Tante ingetin sama kamu. Jangan sekali-sekalinya kamu ngabisin uang itu buat Dito ya. Tante tuh gak habis pikir sama kamu. Bisa-bisanya kamu tuh kenal sama cowok matre gitu. Kamu kok mau sih? Tante kok
ngomongnya gitu sih? Enggak, Dito tuh gak matre. Dito tuh sayang sama aku. Tuh kan banyak umur yang mesti diomongin. Nah, emang dibilangin susah kadangnya. Kenapa baru angkat sekarang? Hah? Mama mau ketemu sekarang, di tempat biasa. Sekarang? Emang kenapa? Gak bisa. Gak mau. Oh, gak bisa, bisa. Yaudah, aku kesana sekarang ya. Tunangannya? Emangnya ada masalah apa? Apa papi kamu gak setuju? Enggak tante, papi setuju kok, cuma emang papi lagi sibuk banget di Hongkong, jadi belum sempat transfer. Cuma papi setuju kok, tapi gak bisa datang aja ke tunangannya. Terus perayaan tunangan kita gimana? Lah kalau kecil-kecilan aja aku malu. Enggak kok, terserah kamu, kamu mau bikin di mana aja, kamu tinggal kasih tahu aku, pasti nanti dilunasin sama papi. Oh iya, ini aku juga udah ambilin 10 juta untuk DP acara. Nah, kalau kayak gini kan hati tante lega. Kamu itu sama kita memang pasangan yang terasi. Gue harus bisa tagih mati ini secepatnya. Kalau enggak gimana gue bisa bayar pesta tunangan ini? Apa? Ini waktunya aku yang kerja. Lo barusan bangunin gue? Ya kalau gak gitu kok yang gak bangun. Sengaja Inyong ngelakuin kayak gini. Hei buruan, buat tante silakan tidur lagi, gak apa-apa. Tidur sampai besok juga gak apa-apa. Woi kerja, cepet. Jangan rasa kayak gitu. Ingat duitnya. Emang mau apa ngelepasin 50 juta gitu aja? Vin! Aku punya usul. Daripada kamu nyuruh